Hai Joy, selamat berjumpa kembali dengan jumlah terkini yang mari kita bersama-sama nobar bioskop film Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like and share ya. Selamat menonton. Cerita ini diperankan oleh Nabi Yuri K. Pratika dan akhirnya sering berkelak-kelak malam dari satu lubang kita ke wanita lain dan terkenal mempunyai seorang ART dan sekretaris yang sama-sama jalan di rumah dia diurus oleh asisten rumah tangganya yang dengan setia mengurus segala keperluannya. Belum. Kenapa mesti ibu? Seharusnya bapak dong. Sedangkan di tempat kerjanya dia mempunyai sekretaris yang sangat. Eric speaking. Soal pertemuan kemarin lancar-lancar aja. Mempunyai ya, alot dikit sih. Tapi dia setuju dengan syarat-syarat yang kita ajukan. Selain and then hubungan antara Wohan dan si undang main golf atasannya. Mereka pun semuanya hubungan banyak pihak. Buka ることは確実ですよ。アメリカは文化を輸出するけれども、日本は車だけですからね。そうですね。私の会社の模型は輸出しでですよ。会社したばしゅ。Pak Eri kara iro iro osio temorate watashi koso kansashi te imasu wa Jepang itu mau terus tuh apa pindo nah nanyo hanashite iru desu ka no it's okay we are going to my building in Tokyo kamu sudah punya segalanya kerjaan karir rumah tapi heran apa sih susahnya merit calon juga banyak Mr. Takahashi ngeliatin kamu foto terus gak ada sapanya kan kawin sama orang Jepang enggak ah ntar pulang-pulang jadi owner deal apa? Gak ada enaknya Mary kali aja mulanya senang tapi akhirnya karena merasa sudah memiliki mulai deh dia ngatur ini ngatur itu belum lagi kalau urusan anak. Nggak baik. Belum-belum udah a priori gitu. Enakan gini. Hidup bebas. Mau gini, kek. Mau gitu, kek.
Gak ada yang ngelarang. Mau tidur jungkir balik juga bisa. Gak ada ikatan. Malam-malam kok renang? Gerah, Pak. Wait. Baju renang kamu bagus. Kapan-kapan pinjam ya? Bapak. Maksud saya, bodi kamu yang bagus. Sorry. Harap kamu maafin saya. Oh iya, Nia, bagaimana? Jadi kuliah di sini? Iya, tapi kalau diizinkan, untuk sementara Nia saya suruh tinggal di sini. Sudahlah, kayak orang lain. Pakai cincin segala. Nanti kurus, biar dia masuk Trisakti. Halo, Elizabeth, kamu baik-baik saja kan? Baik, kebetulan kamu telepon, Andri mau pulang, kemungkinan ngajak pacarnya Janet. Bang, apa kabar Om? Lama juga ya nggak ketemu? Bisa dong, kita jalan-jalan lagi. Bisa. Tapi Om, baju-baju kan perlu penyesuaian. Shopping dikit nggak apa-apa kan Om? Apalagi udah mau kuliah. Boleh dong mulai dandan. Mau ngeceng ya? Kalau Ibu mau ikut, juga boleh. Kamu ini, kalau ngomong asal nyeplos. Ibu ketinggalan zaman. Sekarang mah tante-tante mejeng juga banyak. Om, nanti pilihin baju ya. Om kan paling pintar pilih baju. Iya, kamu kan udah gede. Jangan manja-manja lagi kayak dulu. Nanti bapak keganggu. Ibu ini, Om Erik aja gak marah. Kok malah ibu yang sewot? Ya kan Om ya, gak marah kan? Ya marah dong, kamu kan sudah gede. Yuk Om. Pak, gak sarapan dulu? Enggak. Kedekatannya dengan anak yang membantu. Bu, Amerika itu masih oke juga ya. Bahkan apa aja dilalapin, naik udah bisa, naik motor canggih. Bu, udah gitu di jalanan ABG itu pada heboh semua. Apa itu ABG? Itu loh, anak baru gede. Udah bu, sabet aja. Sabet bagaimana? Sabet ya sabet. Kok sabet gimana?
Tante Elizabeth kan udah pergi ini. Bisa dong gantiin jadi istrinya Om Erik. Bisa. Keburuk sama orang loh. Aku juga klop kok kalau Om Erik itu jadi papaku. Papamu, papamu. Nia, udah. Oh, awas ini geser lagi nih kayak gitu ya. Jangan bercanda. Ayah dulu juga kayak Om Erik ya, Bu? Iya dong. Gantengnya? Ya, lebih ganteng dikit. Tapi, banyakan Om Erik. Bisa naik kuda? Pernah sih nyoba, tapi jatuh. Ya, kapok. Naik motor? Ya jelas bisa. Orang punyanya cuma motor kok. Nia? Pada saat itu siang. Nia? Nali atau Erik ini tak sengaja melihat body Nia? Lagi sedang dipakai di dalam kamar. Sorry, saya lagi cari Nia. Nia ada di belakang. Makasih. Kamu dari Hai. Menjaga. Ayo, habis ngapain? I have something for you. Come on. Apaan sih, Om? Matamu. Sekarang buka. Wah, apaan nih Om? Coba dari dulu kuliah. Pasti hadiahnya udah banyak. Wah, laptop. Makasih ya Om. Om baik deh, sering-sering ya ngasih hadiah. Wow. For example, Chinese people, when they say yes, it doesn't really mean yes. It can mean maybe, or even no. Some Alex Paul. Sweet dreams. You too. Itu melihat pacar dan anak.
lepas pakaiannya tanpa menutup pintu kamar. Siang, hei, masuk ke dalam dan ternyata pacar dengan anak sedang berlenggak-lenggok dengan pakaian bikini yang ini. Apakah akan terjadi sesuatu? Still there, man? Yes. Karena kebanyakan minum akibat kesan malam, anaknya Renaldi masih tetap tidur pulas. Andre? Tidak bisa dibangunkan. Hey Andre. Tuh, tidur kan? Andre. Hey, good morning, Jenny. Morning. Where are you going? I want to go sightseeing. Can I borrow a car, please? Oh, sure. You can get it. Thank you, Effie. If you don't mind, I can take you, Jenny. Pantai, tempat makan, acara kampanye, masih tidur lelap, dan bangun kesiangan. Andre, Zenit sudah pergi diantar Bapak. Andre, I'm not sure in this situation. But for the future, I don't know. We'll see. So you're not serious? I don't understand that kind of relationship. For me, it's no big deal. If we get along, then fine. If not, why waste time trying to make things work? And how about marriage? You know, I find it really amazing that you can't get along with Elizabeth. Why are you still hoping that your relationship will turn back as it was, man? Why don't you just find yourself another woman? For a guy with your good looks, it'd be easy, man. Just like that. How about sex? What? Sex! I don't mean to underestimate the sex value. For me, it's just a statement. If I like you, and you feel the same way, then what's wrong with that? In fact, I have no idea what you have in mind. There's nothing wrong. It's not that I'm perfect, but I think I still have enough respect.
That kind of love, for example, or marriage, not because it's right or wrong. There's a difference in every principle. Ya, you know what I mean? Mereka ngobrol Inggris, bro. I'm sure. Terjemahan you feel the same way. Ya, begitulah. Hey, yo, this is Arjuna, right? He is married to a lot of women. This character becomes married and desires to marry all the women. Seems like you. No, I'm the same. Almost. Hey, Eric, why is this pub so empty?